Boleh sini dulu. Kalau udah hero marksman high mekanik nih cuy. Salah satu hero anti meta marksman yang overpower banget. Cuman ya masih ada aja gitu para player Cloud yang sering blunder fatal dan cosplay jadi Mr. Bombastic. Jadi di video kali ini gua akan membahas tentang kesalahan fatal user Cloud dan cara mengatasi juga tentunya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Zombie Apocalypse. Eits, buat kalian yang belum follow IG-ku, jangan lupa follow ya. Di situ aku bakalan sharing build dan info tentang Mobile Legends. Dan jangan lupa follow TikTokku yang gak kalah menarik cuy. Kesalahan pertama, ulti tanpa stack. Kalau misal harus jaga stack pakai skill 1, kayaknya semua user Cloud pemula tahu deh hal basic kayak gitu. Kayak harus jaga stack miliknya agar meningkatkan movement speed sama attack speed milik Cloud. Cuman rata-rata user Cloud magang kayak lulu pada cuman tahu itu aja cuy. Nah ini yang bikin blushing duet milik Cloud nggak berasa. Nih lu perhatiin baik-baik ya cuy. Nah di sini ada bot kan. Gua tanpa stack langsung ulti ke arah lawan. Tuh damage-nya cuman segitu loh cuy. Coba bandingin sama yang ini. Di sini gua udah full stack dan arahin skill ultimate. Tuh kan, damage-nya itu makin gede kan kayak punya gua. Jadi nih, gua bakal ngasih tahu buat lulu pada user Cloud magang ya. Kayak sebelum ngulti dan join war itu usahain dulu buat punya stack. Kayak kumpulin stacknya dulu cuy. Jangan asal-asalan kayak langsung join war pakai battle mirror image sama blushing duet. Kalau lu mainnya asal-asalan kayak gitu, damage yang dihasilkan sama Cloud mah kayak gigitan semut. Kayak nggak berasa banget. Tapi kalau lu udah amanin stack miliknya, bisa martanin stack miliknya, terus join war pakai BMI sama blushing duet mah udah dijamin dah lawan auto rata. Jadi ya, jaga stack itu fungsinya bukan cuma mempercepat basic attack sama movement speed doang, tapi juga meningkatkan kelincahan sama damage dari skill ultimate Cloud. Makanya kan kalau misalnya pakai Cloud itu emang wajib banget yang namanya jaga stack. Karena emang sepenting itu. Bahkan kalau stack kalian penuh kan udah pas dah skill ultimate kalian itu bakalan makin overpower dan lu juga makin lincah. Jadinya lawan-lawan yang terkena serangan dari Cloud ini udah pasti bakalan modar tak berdaya. Kesalahan kedua, Mr. Bombastic. Lu kalau pakai Cloud itu jangan cosplay jadi yang mulia, maharaja, king jabrat nyet. Kayak apa ya? Kadang itu banyak banget para user Cloud magang yang ulti angin. Kayak pas nggak ada war apapun, malah maju sendiri. Ini nih kesalahan fatal user Cloud yang kedua, yaitu jadi Mr. Bombastic. Emang kenapa bisa cosplay kayak gitu sih bang? Rata-rata kesalahan yang dilakukan adalah mereka itu nggak kalkulasi dengan tepat. Biasanya nih, kayak war barusan dimulai terus tiba-tiba join masuk pakai BMI sama blushing duet. Kayak gimana ya cuy? Ya yang ada kan lawan masih punya banyak tuh skill escape atau skill kabur, entah pakai skill dash ataupun spell flicker. Otomatis mereka pasti kabur lah kalau lihat Cloud join war. Ini nih yang bikin Cloud cosplay jadi badut. Huhu. Terus solusinya gimana bang? Jadi gua kasih tahu dulu nih, kalau skill ultimate Cloud ini kan emang punya efek yang gede banget di dalam pertandingan. Jadi ya sebisa mungkin lu harus kalkulasi yang tepat buat join war. Kayak usahain tunggu lawan itu udah all in semua skill kabur atau efek CC milik mereka. Karena buat apa sih nunggu waktu yang tepat? Agar skill ultimate kalian itu berhasil dan gak terganggu sama sekali. Ya lu semua udah tahu kan, kalau lawan masih punya skill kabur, skill ultimate lu jadi sia-sia kan. Kalau lawan masih punya efek CC, skill ultimate lu juga bakalan terganggu kan. Makanya itu cuy, usahain ya ketika lu pakai Cloud emang harus punya kalkulasi yang tepat. Kunci utamanya yaitu emang nggak boleh buta map sama sekali. Harus paham sama kondisi di dalam pertandingan. Kayak main Cloud itu butuh pemikiran yang mateng. Makanya itu kan dia disebut sebagai hero marksman high mekanik ya karena itu. Harus jaga stack kayak, harus paham posisi lah. Kayak ribet banget lah intinya. Cuman kalau lu udah bisa pakai Cloud dengan baik dan benar, udah pasti sih lu bakalan jadi hero yang nggak bisa terkalahkan. Apalagi kalau udah di fase mid sampai late game, dimana item Cloud udah batal jadi. Sumpah sih sekelas tank pun juga bakalan bocor dibuatnya. Ngomongin item, nih gua bakalan spill emblem dan build Cloud terkuat cuy. Untuk emblem di sini, lu dapat amanin set emblem basic dengan racikan agility, tenacity, dan quantum charge. Untuk itemnya, lu dapat amanin item ini ya cuy. Pertama tuh boots, kedua golden staff, ketiga demon hunter sword, keempat corrosion sight, kelima wonder of nature, dan terakhir malefic roar. Dijamin dah dengan lu amanin item kayak gini ya cuy, atau minimal 3 item aja lah, yaitu golden staff, Demon Hunter Sword, dan Corrosion Set.
dijamin dah lu bakalan gak bisa terkalahkan. Kesalahan ketiga, slow hand. Ini nih kesalahan user Cloud the Magang yang ketiga, yaitu gak fast hand sama sekali, lemot tangannya, tremoran. Padahal kalau lu pakai Cloud the itu harus bisa kocek-kocek lawan cuy, menggunakan skill 2 miliknya. Ndak buat kocekin tank lawan kek, ndak buat mancing-mancing keributan, itu wajib banget dilakuin. Kayak kata Bang Leda, reflect bosku mantap. Karena permainan Claudius selain terletak di skill 1 miliknya yang buat jaga stack ya cuy, lu juga harus fast hand ketika menggunakan skill 2 milik Claudius. Karena skill 2 Claudius ini bisa banget buat bikin kecoh lawan. Kayak kadang mereka all in, ternyata ke arah si Dexter doang. Dengan adanya BMI juga dapat lu kombinasikan blasting duet dengan sangat tepat. Makanya itu ya, buat lu lupa dari user Claudius magang, usahain ya buat belajar skill 2 milik Claudius. Kayak manfaatin skill 2 nya dengan baik dan benar, terutama pada saat posisi war. Usahain kalau misal lawan banyak hero penculik, buat lu lupa dari user Claudius yang slow hand, sebelum maju ke depan taruh dulu Dexter di belakang buat jaga-jaga untuk mundur. Tapi kalau udah fast hand, udah PTA aja mainnya. Main barbar pun juga gak usah takut, karena selama lu fast hand pakai Claudius, dijamin dah lawan kalian bakalan kesusahan buat lock kalian cuy. Tips hero, rotasi permainan Claudius. Oke, sekarang di sini gue bakalan spill nih rotasi permainan Claudius yang baik dan benar ya cuy. Pertama-tama, karena Claudius adalah hero marksman, usahain ya buat main di arah gold lane. Di sini kebetulan gue ditemenin sama Aurora Roam. Ya mau gimana lagi kan? Di gold lane ini lawan kita adalah Bruno. Jadi sebisa mungkin main aman kalau lawan dia cuy, karena kita kalah power di early game. Dan baru aja main udah pasti sih kalau misalnya kita akan digengking sama lawan. Kunci mainnya yaitu tetap tenang dan manfaatin skill 2 kalian cuy. Kayak kocekin lawan aja, set, set. Tuh kan lawan udah rela-rela buang flicker, malah mutar sendiri. Intinya kalau lu main Claudius ya cuy, usahain buat main safety dulu. Karena Claudius ini tipikal hero marksman yang butuh item agar tetap kuat. Dan resiko terbesar main Claudius emang jadi sasaran empuk lawan. Makanya sebisa mungkin lu harus bisa fast hand dan maksimalin penggunaan skill 2 miliknya. Pas tim udah start turtle, lu wajib buat rotasi ke mid lane buat bersihin wave minionnya. Setelah itu balik lagi ke arah gold lane. Kebetulan di sini tim gua berhasil kill Bruno. Sisanya mah lu tinggal atasin aja dengan mudah. Jangan lupa buat plating-plating gold turret karena biar lu bisa dapetin gold dan bisa amanin item nantinya. Di sini kebetulan turtle kedua udah muncul ya. Ya usahain ya buat bantu hyper untuk amanin turtle dengan cepat. Kalau lawan berusaha nabrak atau blunder kayak Bruno ini, langsung sikat cuy. Setelah itu lu dapat balik lagi ke arah gold lane dan majuin turretnya. Karena Claudius itu kan rawan diincer sama digengking oleh lawan. Jadi usahain buat amanin spell purify. Jadi misal nih kayak gua ditendang sama Cho, masih bisa lepas dan langsung balikin keadaan. Kalau kelihatan lawan maju lagi, langsung aja komboin pakai battle mirror image sama blessing duet from Wagnaf. Tuh kan mereka auto rata sendiri cuy. Setelah clear wave minion di bawah, langsung aja rotasi ke arah mid lane. Tuh kan kalau ada lawan lumayan lah kita dapat 1 kill gratis. Setelah clear wave lagi di bawah, langsung aja balik ke mid lane buat ganking lawan. Kayak intinya kalau main Claudius di mid game itu harus sering-sering join war. Karena damage kalian udah pada lumayan lah pedih cuy ke arah lawan. Kalau ada kesempatan buat push turret, juga langsung push, jangan kasih kendor cuy. Kalau lihat lawan-lawan agak blunder, langsung aja culik mereka menggunakan combo battle mirror image sama blessing duet. Nah, dengan lu main kalau kayak gini itu beneran udah snowball banget dari fase early game. Apa ya, intinya lu udah menang banget dan unggul dari awal permainan. Nanti pas di mid game, udah jelas lu bisa mendominasi dengan mudah. Kayak sekeras apapun lawannya, atau kayak gimana pun juga bakalan tunduk di hadapan Claudius cuy. Jadi nih, tips menggunakan Claudius dari gua adalah, jadi ketika di early game, lu itu harus sebisa mungkin main safety, cari gold sebanyak-banyaknya. Sebisa mungkin amanin dulu lah item-item kalian terlebih dahulu cuy. Karena itu sangat penting bagi Claudius. Claudius tanpa item mah udah pasti bakalan jadi smooth lah damage-nya. Setelah itu ketika udah masuk ke mid game, usahain buat join-join ganking. Dijamin dah dengan rotasi permainan kayak gini, lu bakalan gak bisa terkalahkan. Oke teman-teman, mungkin aja video yang bisa gua sampaikan di kesempatan kali ini. Jika mungkin ada kesalahan dalam video, gua mohon maaf sebesar-besarnya. Jika mungkin tanggapan, saran, kritikan, ataupun request video lainnya, langsung tambahkan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kamu. Gua sebagai Naf mengundurkan diri dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!